bagusan gua. Pilihan gua. Lu ngeyel. Oh, gua bagusan paling bagus. Gua ada tandingannya. Gua udah bagusan. Banyak banget. Itu banyak banget dah. Gua juga pokoknya. Recommended banget. Pokoknya harus pilih punya gue. Enggak. Ini pilihan apa sih? Semua orang bebas buat memilih dan dipilih. Ih, apa sih orang kita lagi handphone holder? Handphone holder, ih nggak nyambung. Apa sih? Aneh banget. Iya, ih ngomong handphone holder, pilihan-pilihan. So iya banget, apa sih? Kalau gue tuh suka ini nih, solar car phone holder. Jadi selain bisa untuk holder HP, bisa juga untuk charge nih pakai daya sinar matahari. Dan dia juga ada motorized clipnya. Jadi nggak perlu deh buka-buka manual nih. Kita lihat ya. Kalau udah ditempel pakai HP, wih, otomatis udah ketutup. Nah, selain itu kalau misalnya nggak ada matahari, tetap bisa charge nih, karena di sini ada slot untuk sambungin kabel biar kita bisa sambil charge nih guys. Ada juga slot ya bawahnya nih untuk hubungin kabel ke HP kita. Wih. Jadi double banget nih fungsinya, nggak cuma double, bahkan multiple nih. Bisa untuk holder, charge pakai matahari, bisa juga pakai listrik. Wih, lu boleh sih, lu suka itu, tapi gue lebih suka ini. Kenapa tuh? Magnetic car phone holder. Ini tuh udah fleksibel banget. Nih, gue giniin, itu tuh gak bakalan balik ke semula gitu loh. Udah elastis, tapi elastisnya tuh kuat gitu. Okay. Dan itu bisa ditempel di mana aja. Nah, ini gue paling sukanya itu, bisa ditempel di mana aja. Mm-hmm. Elastis tadi kan, gue bilang, dan udah dapetin dua velcro. Oh. Udah enak banget. Dan buat gue, HP yang gak punya ini ya, besinya, itu udah disediain besi juga. Makanya gue seneng banget nih pakai ini. Pakai magnetic car ini, dan ini kalau misalkan ditempelin HP, ini tuh udah kuat banget dan emang beneran kuat banget. Bisa denger kan suaranya. Ini gini-gini gak bakalan ini, gak bakalan jatuh. Buat mukul orang juga. Jangan dong. Pokoknya ini udah ini banget, udah kuat banget, ini paling gue suka banget. Udah dapet besinya, udah dapet velcro-nya, dan ini yang pasti bisa ditempel di mana aja. Tapi kita tanya sahabat Toto deh. Iya nih, sahabat Toto suka yang mana nih? Mau yang bisa sambil charge pakai daya matahari atau yang bisa nempel nih karena udah dapet magnetik? Besinya. Iya. Dan ini tuh ya. Bisa ditempel di mana aja. Dan gak akan menghalangi kisi-kisi AC ya guys. Betul, kelebihan itu yang dari paling Toto penting. Project. Coba kalian komen-komen di bawah, kalian lebih suka yang mana? Magnetic car phone holder atau solar car phone holder? Sekarang kita beralih ke bagian kedua nih guys. Bagian kedua kalau menurut gua ya, gua tuh suka banget ini nih. Gua suka banget car headrest with storage. Karena ini tuh enak banget nih ya. Gua kan di rumah juga ada tablet kan. Okay. Jadi gua bisa taruh tablet juga di sini. Terus juga ini enggak cuman kayak apa ya? Kayak gini doang. Ini juga bisa di vertikal atau horizontalin gitu loh nih. Menyesuaikan pokoknya. Iya, menyesuaikan ya. Gitu mau nonton video kayak gini. Kalau mau scroll-scroll apapun itu bisa kayak gini gitu. Bisa diputar ini 360 derajat. Dan ini enak banget ada ininya kalau gua. Ini enak banget ada ininya, karena ini gue bisa taruh makanan, gue bisa taruh HP gue yang lain gitu kan. Karena kan HP gue banyak banget gitu. Ini car headrest with storage ini, itu tuh enak banget karena ini tuh bisa ditutup juga nih. Jadi gak bakalan ngehalangin orang kalau mau masuk mobil juga kan. Dan ini tuh emang beneran, ini wah kacau banget sih. Ini udah 360 derajat juga, terus juga bisa pakai tablet, bisa pakai HP juga. Dan ini udah paling mantep menurut gue. Fungsional banget ya. Tapi gak cuma ini doang yang keren nih, ada juga car headrest holder with extendable arm. Jadi ya okay sih kita nggak ada storage-nya, tapi di sini bisa disesuaikan nih guys, panjangnya menyesuaikan keinginan sahabat Oto. Dan ini juga nggak cuma bisa untuk handphone ya, bisa juga tablet juga kayak gini nih, karena dia bisa di stretch kayak gini nih. Dan sama ya, ini juga bisa diputar sampai 360 derajat nih guys, bebas banget. Dan karena dia bisa dilipat, of course nggak akan makan space banyak nih di second row mobil sahabat Oto, karena bisa disesuaikan mau kayak gimana nih kayak gini. Nah, jadi bisa dipanjangin, bisa juga dipendekin nih guys. Jadi sama-sama keren ya. Sama-sama nggak akan ngehalangin orang pas mau masuk mobil. Bisa diputar, bisa untuk handphone, bisa juga untuk tablet. Iya, jadi tapi kita serahin pilihan ke sahabat Toto aja ya. Balik lagi selera sih guys, kalian pilih yang mana nih? Mau yang bisa di extend nih?
atau bisa atau yang ada storage-nya. Kalian bisa pilih kolom komentar, kalian komen kalian suka yang mana. Yep. Car headrest fun holder with storage atau car headrest holder with extendable arm. Oke, kita kan udah bahas nih ya 4 phone holder yang keren-keren banget. Yeah. Tapi Lian, selain 4 yang kita rekomendasiin ini, ada juga phone holder lainnya nih guys yang masih banyak juga yang bagus-bagus. Kita lihat ya. Banyak banget kan, ternyata nggak cuma 4 phone holder ini. Kalian bisa pilih-pilih aja, nanti kalian tinggal langsung beli aja. Dan ini tuh bisa di semua mobil, karena ini phone holder universal ya guys. Jadi jangan khawatir nih kalau mobilnya misalnya tadinya kayak, aduh susah nih nyarinya di mana ya cocok sama mobil aku. Karena di sini kita ada untuk mobil sahabat Oto ya. Ya, semua mobil kita bisa. Sahabat Oto tinggal pilih aja, sukanya yang mana. Yap. Dan sahabat Oto bisa banget nih belinya di Oto Projagers dekat ya, kita ada banyak banget cabangnya. Ada di Cengkareng, Bintaro, Cibubur, Kalimalang, ada juga di Bali, Kedoya, dan juga Puit. Nah, ada juga yang mau buka ya? Ya. Di mana tuh? Di Bandung. Yap. Dan buat kalian semuanya juga, kalau misalnya kalian jauh ya, kita juga ada marketplace. Kalian tinggal cari aja di Tokopedia, Shopee, dan juga Blibli. Namanya Oto Project udah lengkap juga di sana. Kalian tinggal pilih-pilih aja mau yang mana dan langsung check out ya. Oke, banyak banget pilihan nih untuk bisa beli aksesoris di Oto Project. Betul banget. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok. Namanya Oto Project Garage. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ya. Dan subscribe juga nih YouTube channelnya Oto Project. Betul, Oto Project Garage lengkap, terpercaya.